Kasus yang bermula dari penggerebekan narkoba di kamar hotel berkembang dengan munculnya beberapa kasus lain. Sejumlah nama artis seperti Reza Artamevia dan El Matiana pun mau tak mau ikut menjadi sorotan. Lantas, seperti apa penyelesaian kasus ini? Saya David Silahoy, sampai jumpa. Minggu malam 28 Agustus 2016 mungkin jadi malam yang tak pernah bisa dilupakan Gatot Brajamusti. Tak lama setelah resmi terpilih menjadi Ketua Persatuan Artis Film Indonesia, Gatot yang selama ini dikenal sebagai guru spiritual tertangkap tangan membawa barang haram narkoba. Kamar hotel di Mataram, Nusa Tenggara Barat jadi saksi tertangkapnya Gatot Brajamusti bersama istri dan beberapa rekannya termasuk selebriti Reza Artamevia. Dari Gatot dan istrinya, polisi mendapat sejumlah paket sabu beserta alat hisapnya. Tak berhenti sampai di situ, di Jakarta polisi pun bergerak cepat dengan menggeledah rumah Gatot Brajamusti. Tak sia-sia polisi menemukan lagi barang bukti belasan gram kristal putih yang diduga narkoba. Ratusan jarum suntik dan peralatan lain yang dicurigai digunakan untuk mengkonsumsi narkoba juga ditemukan dan disita polisi dari rumah Gatot Brajamusti. Kalau lihat dari bong segala macam itu memang itu digunakan untuk menggunakan narkotika. Belum kita dapat informasi jelasnya karena barang bukti itu ada di dalam kamarnya Gatot, AA Gatot. Jadi bisa dipastikan itu miliknya, tapi kita harus perlu dapat interogasi lebih lanjut. Nanti diproseskan oleh rekan-rekan penyidik dari Mataram. Kami hanya mengamankan barang bukti yang ditemukan di kamar AA Gatot. Hasil laboratorium membuktikan barang bukti yang ditemukan positif metamfetamin alias sabu. Ini memang sudah ada kepastian terkait dengan hasil lab bahwasanya barang-barang bukti yang ditemukan di rumah AAGB memang positif ya, mengandung metavitamin ya. Di antaranya ada satu bungkus plastik transparan yang berisi kristal 9,7 gram, kemudian ada satu plastik bekas sabu positif juga, kemudian ada 4 bong. Ada 4 bong dan semuanya di cek lab ternyata positif. Diduga, metamfetamin itulah yang kemudian diberi nama aspat oleh Gatot. Celakanya, aspat ini disebut-sebut kerap diberikan Gatot kepada murid-muridnya di Padepokan. Namun sang kuasa hukum berkilah bahwa aspat bukanlah narkoba, melainkan obat asma yang sering digunakan Gatot. Kuasa hukum juga mengakui bahwa aspat lebih manjur dibanding obat asma lainnya dan dibeli dari luar negeri. Aspat itu dibeli di Mekah itu. Nah, itulah salah satu obat untuk kalau dia lagi sesak napas. Belum tuntas kasus dugaan narkoba, Gatot Brajamusti juga tersandung kasus berat lainnya, yakni memiliki senjata api ilegal dan pelecehan seksual. Untuk kasus yang terakhir, sejumlah korban yang mengaku korban pelecehan telah melapor ke polisi. Tapi lagi-lagi, tuduhan ini dibantah oleh kuasa hukum. Pihak Gatot bahkan berencana membalas dengan melaporkan balik CT, pihak yang mengaku sebagai korban ke polisi. Jadi apapun yang dilakukan itu tentu saja dia harus mengetahui ada konsekuensinya. Ya. Kalau dia melaporkan sesuatu yang tidak benar, ya tentu saja orang yang merasa dirugikan atas laporan itu bisa mengambil langkah-langkah hukum. Dan itu pasti kita lakukan. Sementara itu, selebriti Reza Artamevia yang ditangkap bersama Gatot di kamar hotel yang sama telah dibebaskan dari proses penyidikan. Reza telah diserahkan kepada BNN Provinsi ETB untuk dilakukan rehabilitasi. Setelah melakukan pengujian urin di BNNP NTB, pada saat hari penyerahan hasil tes urin Reza dinyatakan sudah negatif. Dilakukan asesmen, ya, yang diserahkan ini ada 4 orang. Kami fokus hanya kepada Teh Reza yang memang memberikan kuasa kepada kami. Ya, hasil asesmennya di situ dijelaskan bahwa tes urin hari itu sudah negatif.
Menurut BNNP Nusa Tenggara Barat, Reza bukanlah pemakai aktif narkoba dan tidak termasuk kategori ketergantungan obat-obatan. Hal ini membuat ibu dua anak itu tak harus menjalani karantina. Reza adalah satu dari sejumlah orang yang bertahun-tahun setia menjadi murid di Padepokan Gatot Brajamusti. Begitu istimewanya sosok Gatot Brajamusti di mata orang-orang terdekatnya pun mengundang tanya. Banyak sekali masyarakat kita yang masih berada di bawah pengaruh superstitious, artinya sesuatu yang belum terbukti benar, lalu kemudian dipercaya. Di sini juga ada kaitannya dengan kondisi gangguan psikologis tertentu ya, misalnya orang yang depresi, orang yang putus asa, sehingga mereka akhirnya mencari alternatif. Nah, bahwa alternatif itu kemudian tidak rasional dan tidak logis, apakah untuk sembuh harus mandi air ini dan harus nyemplung di air itu misalnya, nah itu jadi kehilangan maknanya gitu. Peran bimbingan konseling ataupun pengobatan yang ditawarkan Gatot Brajamusti semestinya memang diberikan oleh pihak yang secara resmi memiliki kompetensi. Disinilah peran pemerintah wajib menjamin segala jasa layanan yang tersedia bagi masyarakat.